Lho nak bagi sing nglakoni perang ku rasional kan. Misalnya Ruhin tukaran mbek Mustofa, aja ora rasane tenan anake tau disaduk. Dadi ning dinggon perang sahabat ana kasus riyen disebut bab siang, mulane iki kudu ngaji. Minimal ngalim kaya aku mau kita pakai. Mateni wong mukmin ku haram, dosa gedhe, ancamane neraka selawas-lawas. Sampe yakin kan? Ndak jawab saja, yakin kan? Tapi masalahe ana bab-bab sing wong lu wis ora ditung mukmin, senajan to mukmin. Misalnya kalau garong sampai mateni kue, bajingan sampai mateni kue, terus kue membela diri, akhirnya mateni bajingan. Bajingannya tadi mukmin, mengucap syahadat, ya ora tau murtad. Kue mateni wong mukmin atau mateni bajingan dalam istilah bahasa, mateni bajingan. Mulane nek ana kitab sial itu di mana orang membunuh dan menghadap disia-siakan nyawanya karena tidak dengan status mukminnya, tapi dengan status membela diri. Faham sih belum maksud? Ya misalnya kayak digarong atau bujumu apa diperkosa. Faham ya? Terus gue membela diri, akhirnya mata ini garong tadi atau bajingan tadi. Dalam bahasa gue jarani mata ini mukmin apa mata ini bajingan? Bajingan. Ya rasa buat terus no. Karena nuruti perdebatan ini tiang-tiang si mutanat tiun si jiro-jiro aku mau. Tapi bajingan ini kan mukmin. Berarti status dasarnya mukmin, bajingan status dadaan. Wah, ora ono niku kang pikirane wong bebajingan ya bajingan, tenan to hakikate. Cara ning berita tulisane yo seorang bajingan dibunuh. Ora ono seorang bajingan yang mukmin. Yo repot, agama bocah ngono. Mane nak goblok ojo nemen-nemen. Lah iya ngomong sing mutanati un mlane dawuh Nabi halakal mutanati un wong sing jero-jero agama iku rusak. Termasuk khawarij itu jero-jero naku, murjiah jero-jero naku. Mereka cara murjiah sing dihitung mukmin, biye-biye ku mukmin. Cara khawarij biye-biye ku bajingan, bajingan imane sih hilang. Jadi orang murjiah, ya ora bajingan lah mukmin ega. Akhirnya cara nulis media yo seorang bajingan mukmin dibunuh. Jangan lihat aku ngomong. Nah, mulanya ini fakir orang kitab sial itu orang boleh membela diri dan tidak apa-apa kalau membunuh demi menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bunuh ya tidak kena kisos, yang dibunuh ya muhab darun damuhu karena dia melakukan sial. Kita bersial, sial itu ya sial itu. Nah sama orang perang seperti itu. Dalam kondisi keos pasukan Sayyidina Ali diserang ke kelompoknya Muawiyah karena diduga Sayyidina Ali itu menyembunyikan pembunuh Utsman. Dan zaman itu sudah ada provokator, ada orang munafik, orang Yahudi yang apa jenisnya nyelinap misalnya dan nyusul mungkin cara berkata nah Sayyidina Ali orang soleh, Sayyidina Mawi orang soleh, kabe ulama ijma Sayyidina Ali Mawi, Sayyidina Mawi orang soleh, tapi wis sulit dalam keadaan seperti itu wis sulit. Nah iya, saya ini bandingannya ngono, kaya kue ujuk-ujuk digarong keadaan darurat terus kayak gelap-gelap ngambil sikap termasuk ada kemungkinan kamu membunuh atau di kue raiso terus analisis orang mukmin membunuh orang mesti statusnya ya orang yang digarong membunuh yang garong lalu urong kudu ngaji benrom istisna itu benrom angel kan ngurip ambil istisna itu angel ngurip ben apa? Istisna itu angel. Mulai asbab kita fikih nak ngarang kebingungan diri mergo separo istisna separo mustasna minhu. Ya kali dene gawe kok eda. Al ajru bi qadri ta'ab, anggere tambah kangelan tambah ape. Tambah ganjarane akeh. Contone ku suape bener kabeh. Wa kharaja minha suwarun, tapi ada pengecualian yaitu wong nyapu masjid nganti kesel ambek nglafat la ilaha illallah dhuwur di dhuwur la ilaha illallah padahal kesel nyapu masjid. Mesti ada pengecualian juga ada. Jadi boleh jumlah yang dikecualikan dari kau jauh bodoh. Bingung kan tadi. Yo kau yang ini lagi kan ada anak cowok. Kau nak lu mau bawa uang singape? Nak neng bis singape kecuali. Ono uang nawani kau minuman terus ono kemungkinan jika ibius, ikut sing hati-hati. Susu mendingin dan semua yang mencurigakan luak yang benar. Pertama nyebut sitok dulu dan semua yang mencurigakan. Berarti mau dekaro nak dingin.
bojong sing hati-hati nak ketemu sapa wae lan yo curiga bek sapa wae berarti istisnae kan bodoh. Cembel istisna. Nek wong aji ngerti ngoten iku terus mateni mukmin yo dosa gedhe. Tapi ana konteks di mana statusnya sudah dengan tidak mukminnya tapi status sosial tadi. Di mau cara wong digarong pe dipateni terus sing digarong hasil mateni garong. Istilah mateni garong apa mateni mukmin? Mateni garong. Tapi nak garonge mateni sing di omah iku jenenge garong dosa gedhe final mergo mateni wong mukmin. Karena dia dolim min awalil amri. Saya ulang lagi, bajingan tadi kan dolim min awalil amri. Paham ya? Berarti kalau bajingan yang membunuh sing di omah, bajingan mateni wong mukmin, mateni wong soleh. Mergo iki statusnya dolim min awalil amri. Tapi nak walian sing soleh tadi sing nang omah mateni bajingan, istilahnya sing di omah mateni wong dolim. Ora kok kaya wong mau wong murjiah mateni bajingan yang mukmin. Karena mukmin status permanen, berarti istilahnya mateni wong mukmin. Jadi cara wong murjiah digarong layu dek nyaw. Kulo boten wonten matos njenengan, monggo. Berhubung kulo mateni njenengan boten wonten diranti yang mukmin, monggo. Jadi nek digarong mestine takok, mukmin boten njenengan, mukmin. Monggo. Perlu kok nek mateni wong mukmin. Masalah kan? Kita terbi. Wah, enggak hukum banget. Mulanya sing darani mukmin apa? Ya mukmin yo sing iman be Allah. Tapi ono konteks sosial semua orang melupakan status mukmin. Mau ku wong mateni bajingan mergo ape mateni disebut yo mateni napa? Bajingan padha dalam keadaan perang istilah mau mateni lawan yang mau membunuh. Ora iso diselano mateni wong mukmin. Paham yo Mas? Soalnya senai, kalau kau di sana pernah di sana korupat mas. Isi sore nggak tadi udah nggak ya sebagai si mangan terus. Kau nato kau bujuk ngamuk sebar nolos. Biasa. Di ono kiai u karpen terang mau bujuk tambah lagi bamu. Kau kiai u senang ada rumah pengajian bujuk nih ngamuk. Amin dong kau. Kiai ini karpen terang no. Ini urusan umat, urusan publik. Nah urusan kau urusan pribadi. Pribadi orang berbeda. Nanti kau ngerti. Atas kulo iki kan wingi badhe ngaji teng sarang, terus Jumat sore ngaji teng dalem. Terus Sabtu niku wonten tamu geng ngaji geng ngaji, terus salase isuk iku lunga teng Yogya. Suci kula tak kon. Tering tikes. Ini Yogya le opo? Ya mulai Yogya ae opo. Kena tak kok muni ngaji malah nyala nang ngaji tadi. Kata gak dalam. Ara tak kok sing kira-kira wis gak jawab lho. Aku wis tak tiru bapak kok wis. Bapak kata kok itu yang iya berarti kamu ti iya lah nggak ada duit bingung nggak ada duit bisa ada yang di pengajian bingung nggak ada duit bisa kayak aku lagi ini nggak mau kayak rara gunaan ya aku sih ngerok soalnya rata kenangan bapak jauh. Jadi kiai itu pinter nak kira-kira ibadah lu jadi tersangka terus aja wah peneng dia, saya ada yang dia, wah, saya sudah cukup, ya semua kau nak ekspor, tapi cuma orang mengarap untuk kesini sini, nggak ada orang tua, aku mau lebih mengarap, oh ibu kesini sini, eh orang bingung, kau orang sini tak kau, mana dia mengarap untuk tak kau, bahwa jadi lagi-lagi ya, soalnya hukum kabeh wana istisna jadi wong sa'ir dikritik pengiran ilal ladina amanu wa amilu sholihah itu sudah usah bertakon kersannya pengiran jadi wana istisna la yuki buwal jaro bisu imnal koli Allah ora seneng omongan elek ayo terusannya apa? Illa kecuali wong sing di dunia jadi misalnya rukin yang bisa ora oleh tapi nanti bisa yang mustafa rukin jantuk kau yang jadi bisa ni boleh. Asal pas loh. Asal pas podo gitu ya. Kadar pisuane podo, intonasine podo, rale luwe kudu banding. Kudu apa? Banding. Terus ane ayat famarik tada alikum yo fa'tadu alihi bimisli ma'tada. Kau nak di ngani ngoyo, kau berhak ngani ngoyo sekadar atau sesama tingkat ngani ngaya nih wong sing ngani ngoyo. Jadi misalnya Mustafa diutang Rogen 1 juta, gak nyawa. Itu ada uangnya. Suatu saat nak diutangi itu oleh 1 juta, ya rasa sahur, bodoh-bodoh ini ngono ayus, dada ngono ayus. Ya kadang manusia uangnya.
wajanane wong iku. Kadang untuk barang saku enteni didolingin, ora ngono ya ora entuk. Yo akeh menen. Yo sing zaman akhir, dadi wong iku oleh dolingi wong sekadar atau senilai. Nekne dadi nopo kur? Masyur, jadi ada sahabat pisu-pisuan ngarepe Nabi. Jancok gue, sahabat jatuh muri jancok gue, jadi barep Nabi. Bareng mulai susuk Nabi itu, lo keluen. Jadi Pak Manik tada alaikum, ya fakta itu bimisli, itu persis. Mislun itu persis. Jadi kudur roh, jadi pangeran maklum, orang dipisoi ngempet udah diudun, bang, itu males. Benek gue, kenapa? Padahal wong tiang dirasani tiang niku kan karepe mau males. Ben dirasani lah ngurangi dosaku. Pertama iku cek stabil, sawangane dirasani ikhlas mergo ngurangi dosane sesuai. Padahal dikne dhewe ora mesti bener, wis mulai males asline. Gayane tok wis rapi iso ya Kang, ben Pak padha lae ibu wa jaro bisui minal qali. Tapi kiai males rapi. Tapi nak timbang dadi udun malah ngobat nobarang kan ya terus kelaran mergo ngempet apa nek ku Quran kok lan no famani atada alaikum fatatu alaihi ubi mislima padha dadi kowe nak diani kok ya wong oleh males setingkat persis dene dengan ngono tapi yo yo nak nyebro ya ape wa in sofartum la wa khairus bisofiri. Sebagian ayat itu faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Nah gelapnya pura gitu. Kenapa? Nah ini nak biasa ampun. Males mawon sidik-sidik. Ben buatan jadi penyakit itu.